What's up school fans, kita balik lagi di game Highlights. Dan hari ini highlightsnya datang dari DBL Jakarta yang sudah masuk ke babak playoff. Ini kemarin big game, gue udah sangat menunggu-nunggu banget matchup ini. Dan tidak mengecewakan sama sekali, gamenya ditentukan sampai detik-detik akhir kemarin ini. Pertandingannya antara SMA Bukit Sion Jakarta melawan SMA Al-Izhar Pondok Labu. Tapi memang jadi pembeda menurut gue di game itu adalah role players dari Bukit Sion. Ralph step up, lalu ada Brian, ada Christoph. Menurut gue mereka itu sangat mendukung sekali dan juga menjalankan tugasnya dengan menjalankan perannya masing-masing dengan baik banget. Dan itu menurut gue kemarin yang bikin Bukit Sion berhasil menang tipis sekali dari Al-Izhar. Mereka support kaptennya mereka yaitu Efrail yang jadi top scorer dengan 13 poin. Lalu juga ada Rio Valdo mencetak 7 poin. Dua pemain ini merupakan pemain tim nasional Sehaba KU16 kemarin ini. Yang gue sangat sayangkan tapi adalah Ryan Sean. Gue main-main excited untuk melihat Ryan Sean. Ini adalah big man yang menurut gue sangat berpotensi sekali kemarin ini, tapi sayangnya dia 0 points. Walaupun dia ada beberapa blocks dan juga ada beberapa rebounds, tapi gue pengen banget melihat dia lebih digunakan dan juga lebih agresif lagi di offense-nya Bukit Sion. Karena menurut gue dengan adanya dia di lapangan sebagai pemain yang paling tinggi, menurut gue itu adalah advantage besar banget untuk Bukit Sion. Jadi gue harapkan di game-game berikutnya Bukit Sion udah masuk semifinal sih setahu gue. Jadi semoga nanti semifinal dan final kita lihat aja apakah Ryan Sean bisa atau tidak lebih agresif di offense-nya Bukit Sion. Sedangkan gue dari Al-Izhar Pondok Labu, of course, ada Fahri dengan 17 poin kemarin ini, top scorer. Fahri sih tapi mentalnya hebat sih. Dengan 2 free throw terakhir itu nggak gampang sih masukin sih menurut gue. Dan juga skill-skillnya bisa lihat lah bagaimana dia bisa mencetak poin banyak banget main untuk Al-Izhar. Of course, dia adalah salah satu pemain yang menurut gue nantinya akan meramaikan DBL Camp juga. And of course, idola baru gue, Lazuardi, jersey nomor 4 dari Al-Izhar. Defense-nya gila banget sih. Defense-nya dia bener-bener kenceng banget, man. Ini adalah salah satu mungkin defender terbaik di DBL tahun ini. But bro, harus belajar tangan kiri lah, dribble-nya lah, biar bisa ganti-ganti arah, karena dia larinya kencang banget sih. And of course, dia juga membantu mainnya dengan 10 poin. Kemarin gue juga expect sebenarnya matchup antara Adrian dan juga Ryan Sean di post, cuma kita nggak terlalu dapat banyak itu kemarin. Adrian juga setahu gue masih recovering from an ankle injury. But I don't know, man. They might see you one another again, I guess. Bisa mungkin gak ya? Timnya sih bisa sih. So, we will see lah nanti kalau memang mereka akan ketemu lagi. But I'm excited untuk DBL Jakarta yang udah mau ke final ini di Jakarta Series. Dimana nanti mereka akan mainnya di Indonesia Arena, guys. Gila sih. That's once in a lifetime experience sih untuk para anak-anak ini. Gila. Gak kebayang main di stadion segede itu sih. But gila, intro gue udah terlalu panjang intro gue, but I was so happy though to watch that game last night. So hopefully you guys gonna enjoy the highlight seperti biasa, guys. Jangan lupa untuk support channel ini dengan kasih like, kasih komen. Kalau kalian mau support juga dengan donasi juga bisa, dengan tekan aja ada tombolnya itu super thanks di bawah, kan juga bisa melakukan donasi ke channel ini untuk support selalu. So yeah, that's all for me and please enjoy the highlights, guys. L Captain. Ini bukti keren sih, ada Efrail. Ini gue penasaran big man-nya mereka si Ryan Sean. Dan juga ada Rio Valdo yang juga timnas main ini. They're pretty good. Ini dia nih, defender utama. Dan ada Fahri, scorer. And finally the big man is playing. Captain Adrian. Wah, Adrian lawan Ryan Sean asik sih. Adrian lawan Ryan Sean bakal rame kayaknya.
guy finally hits the three. Thank you.
Yeah.